Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara berada. Jangan lupa subscribe channel yang mantap ini kawan. Baik, alhamdulillah renovasi tempat tinggal MPS dan Bunda dan sekaligus tempat kerja MPS dalam rangka untuk menjalankan sistem ekonomi kita satu komando di tanah air. Saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ini semua terlaksana selain daripada ridho Allah Subhanahu wa taala juga tak lepas dari support sahabatku semuanya, baik yang membantu secara langsung maupun yang membantu dengan berdoa maupun melalui iklan-iklan yang di YouTube yang tidak di skip. Biaya ini, renovasi ini itu kurang lebih 130 juta ya 130 juta. Dan saya juga dibantu oleh beberapa senior saya yang masih aktif di TNI. Semoga senior saya ini diberkahi juga umur yang panjang dan karirnya semakin mantap karena kehendak Allah dan berlipat ganda rezeki halal. Dan semoga ini menjadi amal jariah. Insya Allah para seniorku yang sudah ikut membantu juga ini dan jumlahnya besar, ini juga adalah bagian daripada sejarah kami, sejarah kehidupan adik asuh. Dan juga kepada beberapa orang, mulai dari owner perusahaan percetakan emas, saya ucapkan terima kasih. Pemilik perusahaan percetakan emas juga ikut membantu. Para dealer, dealer emas koin peta, distributor emas koin peta, reseller emas koin peta, para konsumen emas koin peta juga yang juga turut ikut membantu, terima kasih. Dan juga kepada sahabat-sahabat subscriber juga banyak juga yang ikut membantu, terima kasih banyak juga. Di sini saya tidak bisa mengucapkan namanya satu persatu karena banyak yang membantu. Dan kepada juga Bunda Soraya yang selama ini aktif menabung, saya paksa menabung, akhirnya tabungannya juga habis ya untuk memperbaiki, untuk renovasi rumah ini dan seluruhnya, termasuk subscriber yang di luar negeri yang ikut membantu ya. Ada beberapa dari luar negeri, baik dari Amerika, Malaysia, Taiwan, Singapura, Hong Kong, dari Arab Saudi juga ada ya yang bantu, dan beberapa negara lainnya subscriber MPS. Alhamdulillah, sejak saya memimpin revolusi ekonomi ya, mulai sejak 10 November 2015 lalu hingga kini, berarti sudah 5 tahun lebih, berbagai suka duka, berbagai ujian, berbagai terpaan, hinaan dan dipandang sebelah mata terus kami lalui. Dan sepanjang itu pula 5 tahun kami sudah berpindah 16 kali dari kos-kosan ke kos-kosan, dari kontrakan ke kontrakan, dari kampung ke kampung, dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi lintas provinsi saya jalani bersama Bunda. Dan alhamdulillah ini perpindahan ke-16 ini
semoga tidak pindah-pindah lagi. Walaupun status rumah ini adalah harus tetap bayar bulanan selama 15 tahun. Namun itu patut disyukuri dan alamatnya sudah tidak pindah-pindah lagi. Karena selama ini banyak sekali yang ingin kutemu tapi selalu berpindah-pindah tempat. Jadi saya ucapkan ya sekali lagi kepada senior-senior saya, baik yang di TNI maupun Polri yang mendukung ini dan saya dibantu. Dan juga ada beberapa orang, 1-2 orang lingkungan saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu ini. Ya. Semua ini saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya diberi kesempatan untuk membalas kebaikan semuanya selama hidup dengan berbagai bentuk bantuan maupun kondisi, tentunya sesuai dengan kemampuan saya. Namun jika saya tidak sempat membalasnya secara langsung, maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu sahabatku semuanya dengan cara Tuhan membantunya. Adapun 15 tempat yang sudah saya lewati dan beberapa tempat perlintasan itu akan saya ingat. Dan semoga saya bisa kembali ya, di saat ini terus semakin mantap karena peta ini terus berkembang dari berbagai sisi. Insya Allah semoga saya diberi kesempatan untuk kilas balik. Akan saya datangi rumah pertama yang saya injak masuk di Jakarta ini. Pertama kali saya masuk di Jakarta, kemudian saya tinggal di tempatnya salah seorang yang menerima saya, ya namanya Pak Rubianto ya. Dan di perusahaannya saya sempat diangkat menjadi komisaris di perusahaan itu. Saya digaji tahun 2015 akhir itu ya. Namun saya katakan jika saya tidak ada pekerjaan, tolong jangan gaji saya dan biarkan saya lanjut perjalanan. Disitulah pertama yang saya tinggal di rumahnya beberapa hari, kemudian tinggal di kos-kosan. Setelah peta terbentuk, mulai saya kan ingat betul. Yang kedua yang menerima saya, junior saya dulu dari Brimob ya, dari Brimob Letting 2007 kayak itu. Ya 2007 kali. Junior saya itu dari Brimob. Yang kedua kalinya saya dipanggil, "Bang, merapat ke sini. Tinggal di tempat saya di Jakarta Barat." Saya kan ingat betul gitu. Termasuk senior-senior saya yang menerima saya, letting saya, junior saya, mantan anggota saya yang menerima saya di Jakarta, yang memberikan saya tempat domisili, yang memberikan saya makan. Karena memang sejak saya masuk Jakarta, saya tinggalkan ya, perusahaan. Walaupun saya terus dipanggil untuk kembali bekerja dengan gaji yang cukup lumayan tinggi di Kalimantan Timur, salah satu perusahaan di sana. Dan saya akan ingat juga perusahaan itu, salah satunya PT Duara Perkasa ya. Saya bekerja di situ sebagai manajer. Dan kerja di perusahaan PT Kideco punya Korea Selatan itu. Biarkan itu menjadi pengalaman bagi saya karena di Kalimantan saya banyak pengalaman bekerja di beberapa perusahaan ya. Mulai dari PT Gunung Bara Utama yang di Kutai Barat, banyak saudara saya di situ, kemudian saya pamit keluar dari perusahaan. Ya, habis itu pindah ke PT Kedap Sayap, saya juga pamit di sana oleh perusahaan itu bahwa saya harus bergerak. Kemudian saya masuk ke PT Duara Perkasa dan masuk ke PT Kideco. Terasa cukup pengalaman, saya pamit untuk kembali ke Jakarta. Walaupun perusahaan-perusahaan itu meminta saya untuk bekerja di tempatnya, tapi saya katakan saya harus
ke ibu kota negara untuk mulai awal perjuangan revolusi ekonomi kita. Tentunya banyak sekali cerita kawan, tapi apapun itu hari ini semoga saya sudah tidak kemana-mana lagi ya. Dan saya sedang persiapkan administrasi untuk menjadi salah seorang warga Provinsi Jawa Barat, karena KTP saya selama ini Jakarta. Saya akan berpindah warga itu menjadi warga Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, Desa Muktiwari, Kampung Ceger, RT RW 20 RT 2. Perumahan LBS 2, dan ini adalah subsidi pemerintah. Dan Blok E nomor 22. Mudah-mudahan saya sama Bunda di sini, karena saya siap persiapan untuk menjadi warga di Provinsi Jawa Barat. Masalah ke depan kita terus berjuang. Masalah saya pribadi menjadi apa di negeri ini, saya terus mengikuti kehidupan ini, mengalir, yang tentunya sesuai dengan tuntunan agama yang saya anut dan sesuai dengan ideologi aturan-aturan di negara ini, yaitu ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mungkin beberapa hari ke depan, hari tepatnya hari Sabtu ya, Sabtu tanggal berapa? Sabtu 10 ya, April 2021, kita akan adakan syukuran kecil-kecilan di sini yang melibatkan tetangga siangnya, kemudian malamnya melibatkan pujuan ekonomi peta yang ada di wilayah sekitar wilayah tempat tinggal ini. Sebagai rasa syukur dengan tempat yang baru ini, dan semoga dari tempat ini saya mulai fokus bisa merancang berbagai kegiatan yang fokus terkait dengan perkembangan ekonomi. Dan ini sudah banyak sekali yang bantu ya, dan yang bergabung belakangan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Kapten Pilot ya, Kapten Robi. Beliau ini membantu juga tanpa pamrih, dan dulu juga ada banyak sekali ya, termasuk dulu ada abang saya Pak Anwar ya, Anwar Al-Batawi. Saya sudah anggap seperti kakak sendiri, abang sendiri. Nah, beliau sekarang ada di PKB, memang orang NU ya, dari orang NU, warga NU. Orang dekatnya Mbah Gus Dur lah, orang paling dekatnya sama Mbah Gus Dur. Dan tentunya saya akan memposisikan diri saya sebagai barisan nasionalis yang bisa komunikasi kepada siapapun ya, kepada seluruh agama yang ada di Indonesia, suku yang ada di Indonesia. Saya harus bisa membangun karakter persatuan Indonesia yang tentunya dengan ruh Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak yang bertanya MPS masuk partai, saya katakan saat ini saya tidak siap, karena saya belum ada kepikiran untuk masuk terjun ke dunia politik. Sekarang ini saya fokus bagaimana merajut persatuan, membangun persatuan, kemudian menyamakan persepsi dalam membangun ekonomi, mulai dari perorangan, berkelompok, hingga secara umum. Dan tentunya selain itu saya juga punya keinginan untuk ya, menyatukan yang bisa saya satukan para remaja-remaja, pemuda-pemudi, agar kelak memiliki mental jiwa nasionalisme yang tinggi untuk mencintai tanah air Indonesia. Ini saja sahabatku, sekali lagi semoga sahabatku semuanya, baik yang membantu langsung maupun yang tidak membantu secara langsung, saya doakan sahabatku semua sehat selalu,
sukses selalu, diberkahi umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih. Jika ada kata-kata saya mungkin yang kurang dan belum ada yang disebut, saya mohon maaf. Yang jelas, saya akan terus memegang teguh prinsip yang saya miliki selama ini, yaitu mencari saudara, mencari sahabat, mencari kawan sebanyak-banyaknya, dan tidak mencari lawan. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.